saya gini, kita bukan orang, ini jawabannya ya, kita bukan orang yang mau mempermalukan orang lain. Ingat tuh, cukup kita aja yang tahu, tapi suatu saat akan tahu seperti apa ceritanya. Kami nggak mau memberikan ruang untuk itu. Ini karena kita concern dulu ke sini, tapi yang jelas kita bukan orang yang mau mempermalukan orang lain. Jelas ya? Jelas. Oke. Masalah terkait dari yang dulu-dulu nih. Saya sudah tanya penyidik, apakah Vanessa pada waktu pemeriksaan pertama didampingin kuasa hukum? Jawabannya tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa mengeluarkan statement yang mereka sendiri tidak tahu isi BAP-nya? Vanessa buka semuanya di BAP pertama. Jadi tidak ada kebohongan Vanessa. Dia jujur. Karena saat itu dia terdesak dan dia tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya dia buka semuanya. Tapi jadi tidak ada kebohongan di BAP pertama.